antara paparan utama Nasional 8 8 Januari. Myanmar tidak wajar diskriminasi bantuan kemanusiaan Malaysia. 276,000 saman tertunggak melibatkan warga asing direkodkan. Myanmar harus mematuhi peraturan dan semangat ASEAN. Tindakan diskriminasi yang diamalkan Nabi Tau terhadap Kuala Lumpur dengan menghalang kemasukan bantuan daripada NGO Malaysia hanya akan mengeruhkan keadaan. Demikian ditegaskan Wakil Khas OIC ke Myanmar, Tan Sri Syed Hamid Alba. Dunia tahu bahawa orang-orang di utara Rakhine atau di barat Myanmar memerlukan bantuan kemanusiaan dan dia mengakui perlu kepada bantuan kemanusiaan. Pasal apa yang dia tak nak benarkan Malaysia masuk? Bila dia susah tak mempunyai pekerjaan yang cukup, kita bawa masuk orang Myanmar ke sini untuk mendapat pekerjaan. Jadi saya harap mereka akan comply. Mereka patuh kepada spirit of ASEAN. Beliau mengulas tindakan Myanmar yang hanya membenarkan bantuan dari Indonesia sebaliknya menolak bantuan dari Malaysia. Kekesalan tambah menebal apabila kerajaan Myanmar mendesak kerajaan campur tangan agar menghalang NGO Malaysia menghulurkan bantuan. There is a problem in this particular case. They have sat down together, dia sama-sama duduk dan dia buat keputusan jangan pula diskriminasi negara ke negara. Dia dedahlah dia buat diskriminasi human rights tu. Ini negara dengan negara. Malaysia punya tidak ada mempunyai tujuan di sebalik. Kita punya tu. Kita datang untuk bawa bantuan. Kerana bantuan ini pun daripada rakyat Malaysia, bukan bukan kerajaan yang suruh. Tapi tak eloklah dia suruh kerajaan NGO ni. Tan Sri Syed Hamid ditemui media selepas merasmikan forum solidariti antarabangsa dengan Rohingya 2017 di ibu negara. Mengenai polisi, Malaysia mahu etnik Rohingya kekal menetap di negara mereka sendiri meski negara ini sentiasa menerima pelarian. Namun sekiranya dibiarkan, kerajaan Myanmar akan mengambil kesempatan dan terus menghantar bot pelarian Rohingya dan etnik lain ke negara-negara jiran yang boleh menimbulkan masalah berpanjangan. Kira-kira 7,000 pelarian Rohingya tiba di negara ini pada 2015 dan sehingga kini 70,000 orang berdaftar dan jumlah ini tidak termasuk etnik minoriti lain. Majlis Perundingan Pertubuhan Islam Malaysia MAPIM dalam pada itu masih menanti kebenaran daripada kerajaan Myanmar untuk memasuki wilayah Rakhine. Jika gagal, pihaknya akan tetap meneruskan misi tersebut melalui TECNAF Bangladesh. Bagi rakyat Malaysia dan pertubuhan bukan kerajaan, NGO yang ingin menyalur sumbangan kepada masyarakat Islam Rohingya, mereka masih mempunyai masa untuk berbuat demikian sebelum misi Food Flotilla for Myanmar berlepas 31 Januari ini. Negeri Pulau Pinang dah ada. Kalau negeri-negeri lain, di tempat-tempat lain, kalau nak buat, saya mengalu-alukan sebab kita nak bergerak insyaAllah pada 31 hari bulan ini. Jadi 31 hari bulan ini kita ada masa lagi. Kalau ada mereka-mereka nak memberi sumbangan, bolehlah kita panggil pihak Kelab Putera atau Malaysia. Kita boleh tampil ke hadapan untuk menerimanya dan kita bawa pergi. Tapi apapun, barang-barang tu mesti ada di Port Klang selewat-lewatnya pada 28 hari bulan 1 ini. Beliau ditemui pemberita selepas melepaskan misi kayuhan jejak Vira 2017 di Baling, Kedah. MCA tiada halangan untuk PAS mengadakan himpunan rang Undang-Undang Mahkamah Syariah Bidang Kuasa Jenayah Pindaan 2016 pada 18 Februari depan asalkan ia mematuhi Akta Perhimpunan Aman. Bagi Presiden MCA, Datuk Sri Liao Tiong Lai, ia bagi mengelak timbul salah faham dalam masyarakat berhubung RUU. MCA pasti menyokong pindaan rang undang-undang berkenaan sekiranya keputusan kajian jawatan kuasa undang-undang mendapati ia tidak membawa implikasi negatif kepada masyarakat bukan Islam. So we want the organizer to fulfill the law and order. I mean to respect the law of the countries and also to apply
to the respective agencies, especially they have to apply to DBKL, they have to apply to the police. They have a lot of procedures to get through and make sure they act responsibly. Hasil kajian tersebut akan dinilai jawatan kuasa tersebut yang diterajui Biro Undang-Undang MCA sebelum ia dibentang dalam mesyuarat kabinet akan datang. Datuk Seri Liao menyatakannya kepada media di Ibu Negara selepas menyertai larian Mesra Ria Wangsa Maju 2017 di College Universiti Tunku Abdul Rahman, Setapak. UMNO tidak akan mengeluarkan arahan kepada ahli-ahlinya untuk menyertai perhimpunan pindaan akta Mahkamah Syariah Bidang Kuasa Jenayah anjuran PAS Februari depan. Ahli Majlis Tertinggi UMNO, Datuk Seri Muhammad Nazri Abdul Aziz bagaimanapun menjelaskan setiap individu berhak membantah atau menyatakan sokongan selari Akta Perhimpunan Aman 2012. Saya kira kalau sekiranya permohonan itu dibuat kepada pihak polis dan mereka menerima syarat-syarat, dia comply dengan syarat-syarat yang ditentukan oleh pihak polis, saya percaya mereka berhak untuk berbuat demikian. Mengulas lanjut, beliau memaklumkan pihak yang tidak bersetuju dengan pindaan akta itu boleh menyuarakan bantahan mereka melalui saluran yang betul, termasuk membawa isu tersebut ke Parlimen. Ia selaras dengan amalan demokrasi di negara ini. Datuk Seri Muhammad Nazri menyatakannya dalam sidang media selepas acara persembahan gendang 24 perayaan terbesar di Ibu Negara. Sebanyak 388 pemain gendang terdiri daripada pelajar sekolah dan penuntut universiti terlibat sekaligus mencipta catatan terbaru dalam Malaysia Book of Records. 275,663 saman tertunggak bagi pesalah trafik warga asing direkodkan polis di Raja Malaysia PDRM dalam tempoh 2010 hingga tahun lalu. Dalam tempoh sama juga, 5,358 waran tangkap dikeluarkan. Pesalah trafik warga asing itu termasuk warga Singapura, Brunei, Thailand dan Indonesia. Pesalah dari Singapura antara yang tertinggi dengan 184,014 saman tertunggak, diikuti dari Brunei 63,696 saman dan Thailand 22,334 saman. Kesemua saman tertunggak dan waran tangkap itu melibatkan operasi dan penguatkuasaan di seluruh negara. Macam warga asing pun, dia dah datang sebagai orang yang bertanggungjawab. Dia boleh cemak dia punya apa sama-sama tertunggak dia di semua IPD dan di semua balai trafik. Selain daripada itu, kalau dia malas sangat, dia boleh cek melalui online, melalui MyAG, myag.com, dia boleh cek melalui relax.com. Okay? Dan kita pun sekarang dalam berusaha untuk menambah lagi kita punya venue untuk semakan dan bayaran. Saman tertunggak warga asing 5 yang diadakan sekitar Bandaraya Johor Bahru sejak kemarin berjaya menyelesaikan lebih 3,275 saman tertunggak. 5,710 kenderaan asing diperiksa dan 55 saman dikeluarkan dalam operasi di tiga lokasi, iaitu kawasan rehat dan rawat Gelang Patah di Lebuh Raya Link Kedua, kawasan rehat rawat Pandan, Lebuh Raya EDL dan di Jalan Tebrau, Johor Bahru. 5 warga asing berusia antara 30 hingga 57 tahun turut ditahan tugas. Polis menahan seorang remaja disyaki membuat panggilan ancaman bom palsu di Kompleks Mahkamah Kota Baru dan Lapangan Terbang Sultan Ismail Petra pada 28 Disember lalu. Ketua Polis Kelantan Datuk Dr. Abdul Rahman Ismail berkata, hasil kerjasama Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia SKMM, polis menahan remaja lelaki berusia 19 tahun itu bagi membantu siasatan kes tersebut. Suspek ditahan pukul 4 pagi di rumahnya di Kota Baru pada 6 Januari lepas. Datuk Dr. Abdul Rahman percaya dengan tertangkapnya remaja tersebut, pihaknya dapat menyelesaikan kes berkenaan. Selepas penahanan seorang ketua setiausaha Kementerian Kemajuan Luar Bandar dan Wilayah Rabu lalu, Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM hari ini menahan seorang lagi suspek kerana disyaki menerima rasuah. Suspek yang bergelar Datuk itu merupakan seorang bekas pengarah urusan dan ketua pegawai eksekutif tabung ekonomi Kumpulan Usaha Niaga Tekun, ditahan di rumahnya di Shah Alam, Selangor petang tadi.
Timbalan Ketua Pesuruhjaya Operasi SPRM Dato' Azam Baki mengesahkan suspek ditangkap bersabit kes menerima wang suapan sebagai dorongan untuk membantu mempercepat proses bayaran tuntutan sebuah syarikat pemungut hutang 2 tahun lalu. Dalam kenyataannya, SPRM percaya wang suapan itu berjumlah lebih daripada RM360,000 diterima daripada sebuah syarikat pemungut hutang di Kelab Shah Alam, Selangor. Suspek berusia 62 tahun dipercayai melakukan kesalahan tersebut pada 15 Januari 2015. Selain itu, suspek juga masih dalam perbicaraan di mahkamah bagi dua pertuduhan menggunakan jawatannya untuk mendapatkan rasuah. Jumlah mangsa banjir di Kelantan dan Terengganu terus berkurangan. Di Terengganu, hanya 318 orang berada di 7 pusat pemindahan dari 82 keluarga setakat 6 petang tadi. Di Kelantan, tinggal 5 sahaja pusat pemindahan yang masih beroperasi ketika ini, melibatkan 2 daerah iaitu Tumpat dan Pasir Mas dengan jumlah keseluruhan penduduk berjumlah 961 orang, membabitkan 298 keluarga. Paras air Sungai Golok di Rantau Panjang di bawah paras bahaya iaitu 8.62 meter. Setakat ini, laluan daripada Jalan Pengkalan Kubur Jeram Perdah di kilometer 13.23 di Kesban. Paras air bertahan dengan jalan ditutup kepada semua kenderaan. Jalan Rantau Panjang Panglima Bayu di kilometer 23.25 di Pasir Mas pula kini dibuka hanya kepada kenderaan berat berikutan paras air yang semakin surut. Ekoran banjir yang melanda Kelantan, 6 buah balai polis di daerah Pasir Mas dan Tumpat rosak teruk. Dan ketika ini, 2 balai iaitu Balai Polis Lubuk Setul dan Balai Polis Jeram Perdah masih ditenggelami air. Ketua Polis Kelantan, Datuk Dr. Abdul Rahman Ismail berkata kerosakan melibatkan pendawaian, bangunan dan lain-lain yang dianggarkan menelan kos jutaan ringgit untuk kini kadar kerosakan dan kerugian sedang diperinci dan akan diserah kepada Kementerian Dalam Negeri untuk tindakan lanjut. Balai-balai terbabit akan dibaik pulih dalam masa terdekat memulihkan operasi penguatkuasaan. Misalnya di Rantau Panjang yang senantiasa tenggelam every year kalau berlaku banjir, yang ini kita telah pun mengangkat kepada pihak kerajaan untuk mendapatkan balai polis yang baru yang lebih selamat daripada banjir. Kita harap pihak kerajaan akan memberi pertimbangan yang serius terhadap perkara ini. Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas menyampaikan sumbangan Kelab Pencegahan Jenayah MCPF Kelantan kepada 80 keluarga mangsa banjir di Sekolah Kebangsaan Pengkalan Kubur 1 Tumpat. Hadir sama Presiden MCPF Dato' Abdul Aziz Nawi dan Ketua Polis Daerah Tumpat Superintenden Zaharuddin Mat Rasid. Jadi kita amat-amat terujalah dan amat berterima kasih pada pihak PDRM yang selama ini kita anggap mereka ini sebagai lebih kurang macam musuh kita bila kita melakukan kesalahan. Sedangkan mereka ini adalah sebagai terbaik, sebagai rakan kita. InsyaAllah. Kita harap banjir ini akan reda lah. Tapi kalau ada gelombang kedua, kita akan tampil untuk memberikan bantuan. 16 buah klinik desa di Kelantan akan dinaik taraf kepada klinik kesihatan. Projek naik taraf itu bernilai kira-kira RM5 juta. Timbalan Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Hilmi Yahya berkata ia termasuk 4 klinik yang sering terjejas ketika musim tengkujuh seperti Klinik Rantau Panjang, Klinik Kubang Kual, Klinik Tendong, Pasir Mas dan Klinik Ketereh, Kota Baru. Ke arah itu, Kementerian Kesihatan memerlukan kerjasama kerajaan negeri khususnya bagi tapak pembinaan klinik di lokasi strategik bagi mengelak kejadian sama berulang pada masa depan. KK Klinik Kesihatan, ada 5 yang kita nak bina. Tiga baru dan 2 gantian. Itu KK yang saya ada. Beliau melawat Pusat Latihan Kesihatan Tumpat dan meninjau kesiapsiagaan jabatan tersebut menghadapi banjir. Dan kemudiannya bergerak ke Sekolah Kebangsaan Seri Tumpat 2 untuk melawat penduduk terjejas banjir.
Angkatan Pertahanan Awam APM tidak ketinggalan menghulur bantuan kepada penduduk Pantai Timur yang terjejas banjir. Walaupun pegawai dan anggotanya bertungkus lumus menyelamatkan penduduk, tetapi dalam masa yang sama mereka sempat mengumpul bantuan bagi penduduk yang memerlukan. RM50,000 berjaya dikutip pegawai bersekutu yang dilantik APM. Fasa pertama bantuan diberi kepada penduduk terjejas banjir di Kelantan. Manakala fasa kedua untuk penduduk Terengganu yang akan diagihkan dalam masa terdekat. Menurut Ketua Sekretariat Pengurusan Bencana Negeri, Lieutenant Colonel C. Adam A. Rahman, sumbangan dikumpul termasuk makanan, pakaian dan barangan keperluan harian. Kita akan terus mengagih-agihkan klasifikasi barang berkenaan mengikut tempat-tempat tumpuan di kawasan-kawasan pusat pemindahan yang masih ada lagi berbaki sekarang ini memasuki fasa yang ketiga ini. InsyaAllah, barang-barang berkenaan kita akan susun atur mengikut kepada kesesuaian di mana pusat pemindahan, berapakah kapasitinya, berapa kuantiti yang kita agihkan, bilangan kanak-kanak ataupun orang dewasa, wanita dan sebagainya. Cik Adam yang juga pengarah APM Terengganu memberitahu media sebaik bekalan dari ibu pejabat APM Kuala Lumpur tiba di Kuala Nerus. APM juga sedang merancang pelbagai aktiviti pasca banjir seperti gotong royong di pusat pemindahan, sekolah, masjid dan balai raya. Sejak dilancar November tahun lalu, 1,400 Proton R3 telah didaftarkan. Jumlah itu membuktikan kenderaan pelbagai guna MPV itu mendapat sambutan menggalakkan. MPV berkonsep cekap tenaga EEV pertama negara itu bukan sahaja memberikan penjimatan bahan api tetapi turut mempunyai ruang dalaman luas sesuai untuk kegunaan seisi keluarga. Wartawan Kamal Firmansyah Kamaluddin berpeluang memandu uji R3 dan berkongsi pengalamannya. Proton R3 mempunyai dua kelebihan. Kelebihan pertama, ia mempunyai tiga barisan tempat duduk yang mana boleh memuatkan 6 penumpang pada satu-satu masa. Dan kelebihan kedua ialah keluasan di dalamnya seperti anda boleh lihat. Sekiranya barisan tempat duduk kedua dan ketiga dilipat, maka ia akan memberikan keluasan sehingga 700 liter untuk pelbagai muatan. Menariknya, MPV yang disifatkan sebagai kompak mempunyai ruang di barisan tempat duduk ketiga yang selesa kerana kedudukan bumbungnya tinggi dan ruang kaki yang besar. Kemasan dalaman kereta berwarna beige membuatkan pengguna merasakan ruang yang lebih luas. Model itu dilengkapi kapasiti enjin 1,500 liter dan memberi penjimatan penggunaan bahan api sehingga 5.7 liter untuk perjalanan sejauh 100 km. Sepanjang perjalanan kami bermula dari Subang Jaya ke Pantai Redang Sekincana, saya dapati bahawa jalan tak begitu rata. Namun, berdasarkan pengalaman saya memandu model R3 ini, saya dapati bahawa steeringnya begitu ringan dan memudahkan kawalan serta sistem suspensionnya yang begitu baik memberikan keselesaan sepanjang perjalanan. R3 merupakan model pertama hasil kerjasama Proton dan Suzuki Motor Corporation. Ia datang dalam tiga varian iaitu eksekutif, transmisi manual dan automatik serta eksekutif plus dengan harga bermula RM58,800 hingga RM64,800. Kamal Firmansyah Kamaluddin bersama juru kamera Muhammad Azam Jamaluddin untuk berita RTM. Dalam perkembangan lain, projek perintis My Beautiful New Home melibatkan pembinaan 50 unit rumah di Manjung Perak dijangka siap April ini. Kerja pembinaan di tapak seluas 2.79 hektar akan bermula minggu depan. Menurut Ketua Setiausaha Perbendaharaan Tan Sri Dr. Muhammad Irwan Serigar Abdullah, projek itu mampu disiapkan dalam tempoh singkat. Ini kerana ia menggunakan konsep sistem binaan berindustri IBS yang membolehkan satu unit rumah disiapkan dalam tempoh hanya 9 hari. Ini dalam hari Rabu ke kelulusan untuk melantik kontraktor diberi dan kerja-kerja dimulakan minggu ini juga. Kerja-kerja dimulakan minggu ini juga, masuk tapak, clearance and everything, dan kita jangkakan daripada anggaran kontraktor by April kita siapkan untuk Yang Amat Berhormat Perdana Menteri melancarkannya, memberi kunci kepada keluarga-keluarga yang berjaya
dalam apa ni mendapatkan loan dan juga kelulusan daripada kerajaan negeri dan sebagainya. Tan Sri Dr. Muhammad Irwan ditemui media selepas meninjau tapak projek My Beautiful New Home di Batu 10 Lekir, Manjung. Setiap unit rumah berkeluasan 750 kaki persegi dengan 3 bilik tidur akan dijual pada harga RM40,000. RM20,000 akan ditanggung oleh kerajaan manakala bakinya dibiayai sendiri oleh pemohon yang dipilih oleh kerajaan negeri. My Beautiful New Home, inisiatif kerajaan persekutuan untuk membantu kumpulan berpendapatan 40% terendah memiliki rumah. Lembaga Kemajuan Kelantan Selatan Kesedar dijangka menjana pendapatan RM160,000 setahun dengan pembukaan Taman Mini Air Etno Botani di Gua Musang. Timbalan Pengerusi Kesedar, Datuk Nozula Madiah berkata, taman air pertama di daerah itu diuruskan sepenuhnya oleh anak syarikat Kesedar, Kesedar In Sendirian Berhad. Sebenarnya taman ini adalah berada di bawah pengurusan Kesedar ini. Kesedar ini sekarang kita dalam keadaan yang kita cuba untuk mendapatkan banyak income kepada Kesedar ini. Termasuklah kita PLKN, kita memperoleh pendapatan daripada sewa PLKN dan kita akan boleh, kita rasmi taman air ini, kita akan memperoleh dalam RM160,000 lah. Setahun. Taman Mini Air ini memakan belanja lebih kurang RM800,000 dibina oleh Kesedar di Taman Etno Botani. Ianya sudah tentulah memberi faedah kepada masyarakat Gomusang khususnya untuk melakukan aktiviti-aktiviti rekreasi khususnya. Di sini boleh mengadakan aktiviti berenang, boleh membawa keluarga dan mengisi masa lapang keluarga di sini. Penduduk Gua Musang menyambut baik kawasan rekreasi itu yang dibuka setiap hari dan boleh memuatkan kira-kira 200 pengunjung dalam satu-satu masa. Kadar bayaran tiket ialah serendah RM2 hingga RM5 untuk kanak-kanak dan dewasa. Antara kemudahan yang disediakan, bilik persalinan, rumah pam, kaunter tiket dan wakaf. Ini paling menariklah sebabnya pertama kali kita ada tempat gini. Jadi selama ini kita terpaksa pergi jauh luar daripada Gua Musang. Sekarang ini ada sini banyak-banyak gembira, excited lah. Mesti anak-anak saya pun tak sabar dah anak-anak mari sini. Mengucapkan ribuan terima kasih kepada pihak Kesedar kerana membuka taman tema air. Di sini kita dapat menambah satu lagi aktiviti kanak-kanak, iaitu bermain air pada setiap aktiviti ataupun waktu terluang kita boleh datang ke sini. Pasaran getah Malaysia dijangka diniagakan bercampur-campur dengan jangkaan pengukuhan harga dan peningkatan sentimen positif terhadap komoditi itu. Harga pada minggu depan juga berkemungkinan dipengaruhi pergerakan di Bursa Komoditi Tokyo, Tokom, ringgit dan prestasi niaga hadapan minyak mentah. Jelas peniaga, harga niaga hadapan di Tokom yang akan menentukan harga tayar di Asia Tenggara. Ia dijangka meningkat memandangkan yen menunjukkan pengukuhan berbanding dolar Amerika Syarikat. Bagaimanapun, nilai ringgit yang mempamer sedikit kenaikan dijangka mengekang permintaan dalam pasaran getah tempatan bagi sementara waktu. Pertumbuhan global dijangka merosot selain minyak mentah masih dianggap komoditi yang lemah akan mempengaruhi unjuran bercampur-campur minggu depan. Sementara itu, peniaga lain berkata minat belian dilaporkan kukuh susulan jangkaan bekalan yang terhad. Bagan Datuh yang sebelum ini digelar Pekan Cowboy mulai esok akan bertukar status menjadi daerah baharu di Perak dengan nama yang baharu. Daerah ke-12 itu akan diisytihar sebagai daerah Bagan Datuh dalam satu majlis di Sekolah Menengah Sains Bagan Datuh oleh Sultan Perak Sultan Nazrin Muizuddin Shah di hadapan lebih 10,000 penduduk esok. Ikuti bingkisan yang disediakan wartawan Muhammad Faridul Azmi. Dengan kawasan seluas 95,000 hektar persegi, daerah Bagan Datuh akan mempunyai 4 kawasan Dewan Undangan Negeri iaitu Rungkup, Hutan Melintang, Kampung Gajah dan Cangkak Jong.
Daerah ini juga bakal dikenali sebagai bandar air yang bakal lengkap dengan kemudahan asas di Pulau Sembilan dan 9 pulau yang mengelilinginya khusus untuk mereka yang minat dengan aktiviti air seperti memancing. Siapa sangka dulunya hanya berstatus kawasan parlimen, kini Bagan Datuh dinaik taraf menjadi daerah. Justeru, Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi selaku ahli parlimennya harus dipuji kerana usahanya menjadikan Bagan Datuh daerah penuh pada 15 Jun tahun lepas. Sejak Yang Amat Berhormat TPM menjadi ahli parlimen Bagan Datuk sekitar tahun 1995, beliau telah menyatakan hasrat untuk menjadikan Bagan Datuk sebagai sebuah daerah kecil ataupun sub-district di negeri Perak ini bagi memudahkan pentadbiran dan juga urusan penduduk di sekitar Bagan Datuk. Tetapi hanya pada tahun ini, hasrat beliau tercapai. Dengan jumlah penduduk lebih 70,000 orang, Bagan Datuh terkenal dengan aktiviti pertanian dan perikanan khususnya tanaman kelapa dan hasil laut. Rata-rata masyarakat memang sangat seronok bila Bagan Datuh dijadikan sebuah daerah penuh dan juga pelbagai projek-projek pembangunan masuk ke Bagan Datuh. Cuma harapan penduduk, mereka juga mengharap pembangunan-pembangunan atau pelaburan yang masuk ini akan membuka peluang pekerjaan yang banyak. Selain mengharapkan daerah baharu ini memberikan khidmat yang terbaik, penduduk Bagan Datuh juga berharap pembangunan di sini akan menjadi lebih pesat. Besarlah harapan masyarakat di kawasan ini supaya lebih banyak pembangunan akan pesat di samping meningkatkan sosioekonomi masyarakat. Kerana sebelum ni kita bergantung semuanya di daerah Hilir Perak. Kita memang banggalah kira Bagan Datuk dah daerah penuh. Lepas itu kita terima kasih pada Perdana Menteri dan Timbalan Perdana Menteri lah. Banyak yang usaha untuk Bagan Datuk yang macam-macam nak buat Bagan Datuk, nak hidup balik Bagan Datuk. Saya harap Bagan Datuk ini dapat berkembangan yang lebih pesat dengan rancangan ini dapat kita tarik balik orang-orang muda dari Bagan Datuh yang telah berhijrah di Lewa baru kembali ke Bagan Datuh untuk memberi perkhidmatan mereka kepada orang rakyat. Pengisytiharan daerah bongsu di negeri Perak ini turut melibatkan pertukaran nama iaitu Bagan Datuh, di mana sebelum ini nama ini dikenali sebagai Bagan Datuh. Malah gelaran ini akan mula diguna secara rasminya semasa perasmian yang bakal disempurnakan Sultan Perak Sultan Nazrin Mu'izzuddin Shah esok. Laporan Farizul Azmi untuk RTM. Umat Islam perlu tahu cara untuk mengendalikan perbezaan sesama sendiri dan memanfaatkan kepelbagaian yang ada. Raja Muda Perlis Tuanku Said Faizuddin Putra Jamalulail beltitah, kesatuan umat Islam bukan berdasarkan bangsa dan negara tetapi berasaskan syahadah iaitu akidah yang satu. Tegas Tuanku Said Faizuddin, umat Islam tetap terikat dengan kalimah syahadah meskipun berbeza latar pendidikan, budaya, kefahaman selain terpisah dari segi geografi, politik dan sosial. Pergolakan dunia hari ini mengakibatkan umat Islam kadang-kadang menjadi mangsa sehingga ada yang ditindas. Justru mereka perlu berpegang kepada tali Allah supaya hubungan persaudaraan bertambah kukuh. Baginda bertitah merasmikan seminar Ummatan Wahidah di Phuket, Thailand. Seminar disertai kira-kira 300 orang dari 6 wilayah Andaman. Tuanku Said Faizuddin berada di Phuket sempena program Ziarah Mahabbah ke wilayah Andaman. Program kali ini fokus kepada Ummatan Wahidatan, bermaksud umat yang bersatu dari segi akidah, hubungan persaudaraan Islam, prinsip, sikap dan tindakan. Titah baginda lagi, hubungan erat dapat membantu memajukan umat Islam di Malaysia dan Thailand dalam pelbagai sektor terutama pendidikan dan ekonomi. Ramai yang berpandangan suka untuk menguasai bahasa Arab. Tidak hairanlah pelbagai teknik diperkenalkan untuk membantu orang ramai belajar bahasa Arab. Apapun ia mesti disertai dengan kemahuan yang tinggi. Ikuti laporan Norizan Omar. Ramai juga yang memilih untuk belajar bahasa Arab di negara-negara Arab, contohnya di Jordan. Walaupun terpaksa mengeluarkan belanja yang banyak, namun dengan teknik pembelajaran berkesan, persekitaran pertuturan yang seiring, selain peluang mengembara di negara orang, ia tentu berbaloi.
Di Institut Iwan Aman Jordan ini, lebih 600 pelajar dari serata dunia termasuk Amerika Syarikat, New Zealand, Ireland, Turki mahupun dari Asia termasuk Korea Selatan, China dan Malaysia sendiri menyertai program di sini setiap tahun. Mereka terdiri dari pelbagai peringkat umur, sama ada beragama Islam mahupun bukan Islam dan atas tujuan yang berbeza. Tu ana takallam al-lugha al-arabiyya bi sabab dirasati fi siyasa al-sharq al-afsat wa innahu muhim afham al-lugha al-arabiyya li'an muslima. أدرس اللغة العربية لأن أريد أن أفهم القرآن الكريم وإن شاء الله في المستقبل أريد أن أدرس علوم الدين. أفكر ليس أفهم القرآن وفي صلاة في المسجد ليس سعيد لصلاة لسبب لا أفهم القرآن. وأفكر الآن أدرس اللغة العربية لأفهم القرآن وتدرس اللغة العربية مهم جدا. Sementara itu, bagi Andrew Baxter, belajar dalam pengajian politik Asia Barat mendorong beliau belajar bahasa Arab. Sahab Jaidan, yujud al-aswad lam yujud fi Indonesia. Al-hain, ain, dod, do. Ini masalah kebir. Institusi yang berpengalaman 5 tahun di bumi Syam ini turut menjalinkan kerjasama dengan beberapa universiti utama beberapa buah negara. Di Malaysia, ia turut bekerjasama dengan Institut Al-Bayan yang beroperasi di Universiti Melaya. Selain menyediakan program pembelajaran selama 3 jam setiap hari setiap minggu, mereka turut dibawa ke tempat-tempat menarik di Jordan seperti di Petra, Jarash, Ajlun dan Laut Mati sebagai sebahagian pakej program belajar sambil melancong. Pelajar juga boleh memilih untuk pengajian musim panas, musim luruh, musim sejuk atau musim bunga, dan tempoh pengajian bergantung kepada kehendak masing-masing bermula dari 1 bulan mengikut pakej disediakan. Pengurusan penginapan pelajar serta pengangkutan juga disediakan. هناك إقبال شديد على تعلم اللغة العربية ونشعر أنه لابد علينا أن نقدم كافة الخدمات والتسهيلات وبجودة عالية للطلاب حتى يتمكنوا من تعلم هذه اللغة المهمة والشريفة. Sebagai umat Islam, kita berkewajipan untuk belajar bahasa Arab dalam membantu memahami Al-Quran selain tujuan beribadah bagi mendekatkan diri kepada Allah. Bahasa Arab, bahasa ilmu, bahasa yang indah. Belajar di persekitaran yang masyarakatnya bertutur dalam bahasa Arab, satu cara berkesan untuk mahir dalam bahasa Al-Quran. Haya nadrusu wa natakalam al-lughatul arabiyah. Ma'asalamah, Murizat Umar, Aman, Jordan. Djokovic hancurkan harapan Murray dalam terbuka Qatar. Esok penentu sama ada Faiz Subri dinobatkan anugerah Puskas FIFA. Bintang tendangan ajaib negara Muhammad Faiz Subri yang menjadi 3 calon terakhir anugerah Puskas Persekutuan Bola Sepak Antarabangsa FIFA berlepas ke Zurich, Switzerland pagi tadi. Beliau ditemani isterinya Nur Zawanis Hashim serta 2 anak mereka. Pemain Pulau Pinang kelahiran Kedah itu bagaimanapun mengakui sedikit gemetar untuk tampil kali pertama di pentas antarabangsa yang turut dibarisi pemain ternama dunia. Beliau bagaimanapun perlu bersedia dengan sebarang kemungkinan termasuk menjadi tumpuan media sekiranya diumum sebagai pemenang. Semakin ketak itu ada, gembira tu ada, teruja itu ada. Dan saya harapkan seluruh di Malaysia terus mendoakan saya selamat pergi dan balik.
setakat lah okey, tak ada masalah. Cuma macam cakap gemetar tu kan, ada. Tapi saya try lah, cuba coolkan. Jaringan Faiz ketika aksi menentang Pahang dalam saingan Liga Super dicalonkan sebagai antara jaringan tercantik. Pencalonan itu sekaligus mencatat sejarah gemilang arena bola sepak negara apabila muncul sebagai pemain pertama berjaya ke peringkat akhir anugerah Puskas. Di sebalik episod suram bola sepak negara, Faiz Subri meletakkan peta Malaysia di mata dunia dengan tersenarai tiga calon teratas anugerah Puskas 2016. Hari ini, Faiz Subri bersama keluarga berlepas ke Zurich untuk menyaksikan anugerah tersebut menjadi milik beliau. Laporan Syarifuddin Arsyad untuk Sukan RTM. Bercakap di Pulau Pinang ketika menunggu penerbangan ke Kuala Lumpur malam tadi, perasaan gemetar masih menghantui dirinya. Faiz Subri berharap berkat dan doa rakyat Malaysia dapat membantu beliau melaka sejarah negara dengan memenangi anugerah Puskas FIFA kali ini. Jutaan terima kasih kepada semua yang hadir pada hari ini. Dan insyaAllah kalau rezeki itu berpihak kepada saya, akan buat balik trofi itu untuk di Penang dan Malaysia. InsyaAllah. Okay, nah, nampak suasana tu, nampak dalam kat dalam ni macam mana sokongan rakyat Malaysia dan dunia juga tu. Dalam tuntunan tu, kita nampak insyaAllah akan berjaya lah. Seramai 500 penyokong hadir di lapangan terbang-terbangsa Pulau Pinang untuk memberi kata-kata semangat dan dorongan kepada anak kelahiran air hitam Kedah itu. Hadir sama ibu bapa Faiz, Subri Kadir dan Saadiah Ishak serta kakitangan pengurusan kanan Persatuan Bola Sepak Pulau Pinang, FAP. Sementara itu, rakan seperjuangan Faiz mendoakan agar jaringan pemain Pulau Pinang itu berjaya dipilih sebagai pemenang anugerah Puskas 2016. Saya harapkan semua rakyat Malaysia menyokong Faiz Subri. Mungkin ini yang first dan terakhir daripada Malaysia dalam Puskas ini. Harap semua rakyat Malaysia dapat mengundi untuk dia, insyaAllah. Saya mengucapkan kepada Faiz Subri, semoga beliau berjaya di pusingan terakhir di Zurich. So, saya memang mengharapkan beliau menang untuk menaikkan lagi nama Malaysia di mata dunia. Sebagai imbasan, jaringan Faiz ketika beraksi dalam Liga Super menentang Pahang berjaya menewaskan jaringan bintang ternama dunia, antaranya dua penggempur Barcelona, Lionel Messi dan Neymar. Beliau turut mencipta sejarah muncul selaku pemain Asia pertama berjaya dicalonkan dalam kelompok tiga calon terakhir bagi anugerah jaringan terbaik itu. Ibarat berdiri sama tinggi, duduk pun sama rendah. Esok, Muhammad Faiz Subri bakal berkongsi pentas bersama pemain dan jurulatih terbaik dunia antaranya Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Antoine Griezmann, Fernando Santos dan Zinedine Zidane pada majlis berprestij Anugerah Bola Sepak FIFA 2016 di Studio TPC, Zurich, Switzerland. Pemain kelahiran air hitam Kedah itu tersenarai sebagai calon akhir anugerah Puskas 2016 menerusi jaringan gol luar biasa pada perlawanan Liga Super Pulau Pinang bertemu Pahang 16 Februari lalu di Stadium Bandaraya. Jaringan asing sepakan percuma itu hampir menyamai tendangan percuma dilakukan oleh legenda bola sepak Brazil Roberto Carlos pada 1997. 21 November lalu, FIFA mengumumkan 10 calon terbaik anugerah Puskas selepas melalui proses penilaian dan pemilihan beribu jaringan cantik seluruh dunia yang bermula 30 September 2015 sehingga 30 September 2016. Dan pada 2 Disember, FIFA mengumumkan Muhammad Faiz tersenarai tiga calon akhir yang bakal merebut anugerah terbabit. Turut tercalon dalam tiga terbaik pemain bola sepak wanita bawah 17 tahun Venezuela, Danis Carrigues serta pemain Brazil Marlon. Anugerah Puskas 2015 sebelum ini menjadi milik pemain kelab Genusia dari Brazil, Vendel Lira. Muhammad Faiz, 29 tahun, bakal mencipta satu lipatan sejarah untuk negara apabila satu-satunya pemain dari Asia tersenarai sebagai calon akhir anugerah tersebut. Rakyat Malaysia masih berpeluang
untuk mengundi Muhammad Faiz di laman portal FIFA.com yang akan berakhir esok. Tahniah Muhammad Faiz Subri, kejayaan anda inspirasi buat seluruh rakyat Malaysia. Menang atau kalah, Muhammad Faiz nyata sudah memastikan Malaysia mampu menghasilkan pemain yang berkualiti dan mempunyai sentuhan tersendiri untuk mewarnai arena sukan bola sepak negara. Betul tu. Apapun keputusannya, Muhammad Faiz Subri sudah membanggakan seluruh rakyat Malaysia. Malam gemilang buat peninju profesional negara Muhammad Farkan Harun setelah berjaya memenangi tali pinggang WBC Asia kategori Light Heavyweight dalam kejohanan tinju antarabangsa Johor 2017 malam tadi. Kejayaan tersebut menjadikan beliau petinju pertama negara yang menjuarai dua kejuaraan Asia bagi dua kategori berbeza. Petinju berusia 29 tahun itu menewaskan petinju berpengalaman Emirah Arab Bersatu UAE Sheikh Kasiba secara pukulan technical knockout KO pada minit kedua pusingan keempat. Diberikan tentangan hebat pada pusingan pertama, anak kelahiran Johor itu bangkit menggandakan asahkan di hadapan lebih 3,000 penonton untuk muncul juara. Alhamdulillah saya menang, saya berjaya menjadi rakyat Malaysia pertama memenangi dua kejuaraan Asia, dua tali pinggang berbeza dalam berat badan berbeza. So, alhamdulillah saya tunjukkan kemenangan ini buat semua rakyat Malaysia dan semua bangsa Johor! Tali pinggang kejuaraan disampaikan Tunku Mahkota Johor Tunku Ismail Sultan Ibrahim yang berkenan menyaksikan pertarungan tersebut. Kemenangan itu membolehkan Farkan mencatat tiga rekod kemenangan tanpa kalah. Pada sidang media petang tadi, Farkan menjelaskan beliau akan menjalani latihan di Mexico bersama bekas juara dunia Eric Morales dalam usaha mengejar cita-cita untuk mara ke peringkat yang lebih tinggi. Selepas berdepan masalah mendapatkan visa untuk berlatih di Amerika Syarikat, beliau berharap urusan untuk menjalani latihan di Mexico dapat dipercepat. Peluang berlatih bersama bekas juara dunia itu satu penghormatan besar buat dirinya. Eric Morales merupakan juara dunia 7 kali dalam 7 kategori berat badan berbeza. Pernah menewaskan peninju profesional dari Filipina, Manny Pacquiao. Farkan juga akan mengekalkan berat badan 79 kg selama setahun sebelum menurunkan berat badan ke paras yang lebih rendah iaitu 76,5 kg. Datuk Lee Chong Wei tekad merangkul kejuaraan badminton dunia di Glasgow, Scotland, Ogos depan. Beliau mahu tahun 2017 menjadi detik manis untuk dirinya dalam misi untuk memburu kejuaraan tersebut yang belum pernah dimenanginya. Datuk Lee Chong Wei berkata, andai sasaran itu dapat dicapai, ia pasti menjadi kenangan paling manis buat dirinya sebelum menggantung raket buat selamanya. I just focus and main event. Main event is I think the All England, Malaysia Open, right? And Sulaiman Cup and World Championship. And I think is one Indonesia is my target also. And because my orang tanya saya saya mau menang Indonesia. Because dulu Indonesia mau menang sekali susah. And saya sudah menang 6 kali. I think Taufik also 6 kali. I harap saya boleh pecah rekod. Beliau ditemui pada kejohanan SS Purple League di Stadium Badminton Ceras. Chong Wei sekadar menjadi naib juara dalam kejohanan dunia sebanyak 3 kali pada 2011, 2013 dan 2015. Beliau tewas di tangan Lin Dan dan kecundang kepada Chen Long, kedua-duanya dari China. Penggunaan kotak kertas menggantikan bekas polistrin bagi pembungkusan makanan bukan sahaja selamat daripada aspek kesihatan, malah bertujuan memelihara alam sekitar. Namun masih ramai peniaga belum bersedia kerana mentaliti masyarakat kita masih penggunaan kotak kertas sudah mula digunapakai sejak 30 tahun lalu. Wartawan Zera Zamri ada butirannya.
Menurut Ketua Pegawai Eksekutif Said Bistro, Datuk Said Jamarul Khan Kadir, pengunjung restoran itu menyambut baik penggunaan kotak pembungkusan kerana ia lebih mudah dan pengunjung tidak kisah dengan kos makanan yang sedikit mahal kerana menyedari manfaatnya daripada sudut kesihatan. Ini buat satu kelebihan kepada kami. Apabila kita tukar pada plastik ke kotak ni, kotak ni menjadi satu bahan bungkusan yang gift pack dan juga senang dimakan. Apabila buka kotak tu, dia ruang dia besar dan tidak tumpah. Walaupun harganya memang tinggi sikit, tapi dengan keyakinan pengguna dan juga kita punya komitmen Side Bistro terhadap alam sekitar, kami terus menggunakan kotak. Dan tinjauan kami mendapati orang ramai juga bersetuju dengan cadangan penukaran bekas polistiren kepada kotak kertas atau kotak kitar semula kerana langkah itu nyata lebih selamat dan mesra alam. Semua orang, bukan saja Malaysia, satu dunia, stop penggunaan plastik ataupun polistiren supaya semua orang boleh menikmati makanan yang sihat dan juga semua orang boleh sebagai satu tanda cinta kepada alam sekeliling. Itu yang terbaiknya lah, sebab kita tengok kan memang kalau polistiren ni, kalau makanan yang panas-panas kan, bila kita guna, ya, ada yang ada kesan sampingan lah, mungkin dari sakit ke apa-apa kan. So lebih baik kerajaan awalkan penggunaan kotak ni ke ataupun bekas-bekas yang lain yang tak gunakan polistiren. Kempen, dalam kempen macam ni memang dipergalakan. I wish every individual as a Malaysian also, even in our house, I think we should contribute effectively in this program. Then this is eventually we will have a better society and also the protect our environment. Hasil kajian mendapati polistiren mengandungi tirena dan benzena yang boleh menjejaskan alam sekitar, di mana bahan-bahan berbahaya ini memerlukan tempoh sehingga 500 tahun untuk dibusnahkan secara semula jadi. Justru kesedaran masyarakat tentang bahaya penggunaan polistiren terhadap kesihatan harus dipertingkatkan. Ia sekaligus bagi menggalakkan pembangunan industri pengeluaran produk biodegradasi seperti kotak kertas ini. Zara Zamri melaporkan untuk Berita RTM. Malam Nasional 8 berakhir di sini. Assalamualaikum. Salam hormat.